Man. Iya bang. Sehat. Sehat lah, alhamdulillah. Itu gimana sehat kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Man. Perkara penyakit nih. Iya. Kalau penyakit itu kan kata Allah pasti ada obatnya ya. Iya, benar. Dan ada nih satu penyakit yang mur ana ya. Itu parah nih. Apa tuh bang? Penyakit hati. Yang betul parah nih. Harus dihilangkan, dimusnahkan nih dari setiap hati-hati manusia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Sudah lama gak nampak. Sudah lama, Riz. Iya. Mana Riz? Ada. Ini ada acara keluarga dikit. Dikit aja. Iya, berapa kali gak jumpa kita sama Riz ya kan? Iya. Makanya itu. Sibuk. Lama. Iya, sebentar Riz. Hah? Gosip-gosipnya gitu soalnya. Enggak lah. Enggak. Apa cerita nih? Tentang ini nih. Udah banyak ketinggalan ya, Pak nih. Iya. Iya. Apa? Nanti Ana yang jelaskan tuh. Oke. Itulah. Jadi ini dia tersalur ilmunya. Ya. Ini ngapain nih? Ini bahas, kita mau bahas obat nih sebenarnya. Obat. Obat apa? Herbal. Iya, bisa juga nanti kan. Ini jadi kan semua penyakit itu ada obatnya nih. Iya. Nah, masalahnya kalau kita punya penyakit hati ini dengki ini itu termasuk ada obatnya juga enggak? Bapak, menurut Bapak gimana? Bapak ya? Bapak, opak saya. Ya ada lah itu, tapi gak tahu. Ya sama gak tahu. Ada, tapi si gak tahu Haris ya. Si Haris pasti tahu nih. Hah? Si Haris pasti tahu. Si Lukman. Oh. Ya, si Lukman tahu nih. Kalau gak tahu gak sebutin kita. Udah lah, itu baiklah. Iya. Jadi, penyakit hati itu, obat hati nih. Obat hati itu ada. Jadi ada dalam suatu kitab Imam Nawawi menyebutkan di kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu bahwasanya ada 5 obat hati yang bisa menyembuhkan hati manusia itu dari penyakit-penyakit hati khususnya seperti iri tadi, iri dengki, dendam, hasad. Maksudnya kita gitu. Coba kita bahas lah deh kan. Maksudnya penyakit hati itu sebenarnya yang kayak mana gitu. Iya. Ya obat penyakit hati itu ya dia yang merasa, maksudnya penyakit hati yang bersumber dari hati kita, seperti kita ini merasa iri sama orang lain. Sifatnya merasa hasad, merasa orang lain itu kayaknya punya kelebihan dari kita gitu, padahal kita juga diberi oleh Allah. Iri lah gitu. Iya, iri juga bisa suuzon. Suuzon itu ya kita berprasangka buruk sama orang lain gitu. Gak pernah berprasangka baik. Kemudian sombong. Oh, itu penyakit hati juga? Iya, penyakit hati juga karena dari hati kita terpintas, kita ini paling hebat, kita ini paling kuat. Jadi kita merasa sombong. Ya awalnya dari hati kita gitu. Itu. Jadi selain sombong, iri, dengki, ada lagi nggak kira-kira? Ya banyak ya, seperti itulah macamnya. Oh, pokoknya segala perbuatan maksiat yang bersumber dari hati. Iya, bersumber dari hati gitu kan. Ya intinya segala maksiat mungkin yang kita lakukan ini kan, ya kan ada campur tangan hawa nafsu di situ. Oh iya. Ya hawa nafsu itu kan bersumber dari dalam diri kita, ya kan, dari hati kita juga gitu. Ya intinya kalau misalnya hati kita bersih, gitu kan. Kita orang-orang yang termasuk melakukan amal-amal soleh gitu. Ya hati kita ini pasti bersih. Dan kalau dari hati yang bersih itu gak akan bersumber darinya itu hal-hal yang buruk gitu. Hal-hal maksiat khususnya gitu kan. Kalau hati kita bersih ya yang terpikir dalam diri kita itu ya hanya hal-hal yang baik-baik saja gitu. Gak terpikir hal-hal yang buruk gitu. Berarti penyakit hati ini cenderung mengarahkan kita untuk berbuat dosa gitu. Iya. Cenderung. Ya juga. Ya awalnya itu semua dari hati kan gitu. Ya kalau hati kita bersih, insya Allah apa yang keluar dari lisan kita, dari perbuatan kita itu bersih juga gitu. Dan apa yang kalau hati kita buruk gitu kan, apa yang keluar dari hati kita, dari lisan kita itu buruk gitu. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan hati itu apanya, ibaratnya kayak panglimanya tubuh gitu. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh.
Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Segumpal daging, ida soluhat, soluhal jasadu kullu. Kalau dia itu bersih, baik, daging tadi, segumpal daging tadi, maka bersihlah semuanya. Maksudnya seluruh anggota badan itu tadi juga baik gitu. Wa ida fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau misalnya dia itu buruk, maka buruklah semua anggota badan tadi. Ya. Ala wahil qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi dari hati ini, dia tergantung tadi. Kalau misalnya hatinya baik, maka baiklah semua amal perbuatannya. Tapi kalau hatinya buruk, maka ya ikut buruklah amal semua amal perbuatannya tadi. Jadi memang kita harus pintar-pintar dan menjaga hati kita. Hati-hati menjaga hati gitu. Jadi kayak misalnya kayak ada orang yang mengusik orang lain gitu kan. Misalnya merusak lah gitu. Ibaratnya ada sesuatu hal dia pengen menjelekkan orang itu. Dibicarakannya, digibahi lah gitu kan. Itu berarti ya ciri-ciri orang yang ada penyakit hati dalam hatinya ya. Iya bisa jadi dia terkena penyakit hati gitu. Gitu ya. Karena kan kayak gibah, kayak memfitnah, itu kan berasal dari ketidaksukaannya atau keirian. Berasal dari kedengkian dan keirian hati kan sama orang gitu. Makanya dari penyakit-penyakit tadi, jadi datang penyakit dosa-dosa yang lain gitu. Jadi dari dia iri, kemudian dia melakukan hal yang tidak baik itu untuk mencelakakan orang lain tadi gitu kan. Ya dan semacamnya. Jadi sini kita mau bahas obatnya tadi ya. Jadi di dalam apa tadi kitab tadi Imam Nawawi menyebutkan, misalnya Ibrahim Al-Khawas mengatakan bahwasanya obat hati itu ada 5 perkara. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama ialah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Yang kedua itu sholat malam. Yang ketiga berzikir kepada Allah. Baru yang keempat itu memperbanyak puasa. Dan yang kelima itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang pertama dibaca Quran. Pertama baca Quran ya? Baca Quran. Baca Quran jadi tuh? Kenapa baca Quran bisa jadi baca Quran gitu? Karena di dalam Al-Quran itu memang dia adalah obat. Salah satu nama Al-Quran atau hikmah diturunkannya Al-Quran kepada manusia itu hanya adalah sebagai obat bagi hati manusia, gitu. Makanya kalau misalnya ada orang lagi galau, kan kadang ustaz itu suruh baca Quran, ya. Jangan dengerin lagu sedih, ya. Benar. Lagu galau, galau dia jadinya. Jadi memang membaca Al-Quran itu sangat efeknya sangat besar gitu bagi ketenangan hati. Gitu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari sebagian Al-Quran itu menjadi penawar dan obat serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu, ya kita tahu selain ada hukum-hukum yang di dalam Al-Quran, juga ada kisah-kisah dalam Al-Quran, juga ada cerita-cerita hikmah, penuh hikmah. Dan juga banyaklah ya intinya hukum-hukum, kemudian bagaimana cara Allah itu menegur seorang hambanya dalam Al-Qur'an gitu kan. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu untuk membuat hati kita tenang. Ana jadi ingat nih sesuatu. Terkadang lah atau sering lah sebagian dari imam-imam masjid kita. Dia kalau misalnya dia mengebacakan ayat itu dia kayak terseduh-seduh nangis. Walaupun sebenarnya kalau anda kan ikut sedih juga kan. Cuma memang gak tahu artinya. Entah apa yang ditangisi gak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba nangis aja. Kenapa nih si ustadznya sedih? Mungkin
ke sinkronnya ke ya antum bilang tadi ya kan yeah. Bahwasannya mungkin artinya itu penuh hikmah, penuh makna, melembutkan hati dia, iya, benar. Sehingga meneteskan air matanya mm-hmm. gitu kan. Jadi memang Al-Qur'an ini memang ya masya Allah sangat bisa menjadi obat bagi hati-hati manusia yang keras. Sakit, yang keras gitu, yang keras. Insya Allah dengan Al-Qur'an dia bisa lembut gitu, bisa tenang hatinya gitu. Karena ya itu salah satu hikmah juga mengapa Allah banyak turunkan kisah-kisah ini, kisah-kisah umat-umat terdahulu kepada Nabi Muhammad. Kan Al-Qur'an ini turunkan kepada Nabi Muhammad ya kan. Iya. Kisah-kisah umat terdahulu di situ. Salah satunya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kepada kaumnya, kaum kafir Quraisy di Mekah. Jadi kan beliau ini mendapat penolakan yang sangat besar gitu kan. Dari masyarakat lain. Dari kaumnya sendiri gitu. Ibaratnya abang dakwah di kampung abang, satu kampung tuh nolak. Karena berat juga ya? Berat, pasti berat gitu kan. Jadi dengan hal ini Allah SWT menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu yang berisi kisah-kisah perjuangan nabi-nabi terdahulu. Oh, ibaratnya referensi lah bahwasannya kayak gini dulu kayak gini juga. Iya. Gitu. Kita dulu susah juga. Iya, gitu. Dulu pun. Susah juga nabi-nabi ini berjuang gitu maksudnya. Penguat ya. Penguat biar Nabi Muhammad kuat maksudnya akan ada balasan yang setimpal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika menjalankan dakwahnya. Dan kisah-kisah umat terdahulu itu, perjuangan nabi-nabi terdahulu membuat Nabi Muhammad itu semakin semangat. Dan biar kuat hatinya untuk menjalankan dakwah. Bahwasanya dimanapun dan kapanpun dakwah itu dilakukan pasti masih ada gitu ya. Ada yang menentang gitu. Iya. Jadi biar penguat itu, ya biar tenang hati Nabi Muhammad tadi gitu kan. Ya begitu juga pahala yang didapatkan pun akan semakin besar gitu. Dan begitu juga bagi kita sekarang nih, misalnya ustaz-ustaz atau da'i-da'i sekarang nih yang berdakwah gitu. Jangan cepat putus asa. Karena apa yang mungkin dirasakan sekarang itu gak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dulu kan. Gitu. Berarti kalau ibaratnya kita itu lagi lemah untuk misalnya dakwah lah gitu. Itu kan masuk kena serangan penyakit hati juga? Ya sebenarnya enggak gitu. Mungkin lagi futur kita. Mungkin lagi futur, lagi lemah aja lagi gitu. Lemah kan. Udah lah enggak usah laku ceramah lagi. Ini adik ini melawan aja. Ya mungkin kayak gitu. Ya, kuat jangan gitu ya. Ya mungkin kita tetap berusaha. Intinya kan tadi ini kan salah satu contoh tadi untuk da'i. Kan. Itu yang orang-orang umum, yang orang awam biasanya, orang-orang biasa. Ya ketika mungkin ada masalah di rumah. Ada masalah dengan istri gitu kan. Atau di kantor ada masalah dengan bos, dengan atasan juga. Ada masalah mungkin di lingkungan tempat tinggal. Nah coba kita mengadu kepada Allah gitu kan dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kemudian gak sekedar baca tulisan Arabnya aja gitu. Ya kita baca juga maknanya, terjemahannya gitu. Jadi biar lebih kena gitu. Iya. Jadi ini kan akhirat. Tadi penyakit hati kan, penyakit hati memang udah bisa disembuhkan dengan Quran. Karena yang anak-anak dengar pun dari sering-sering ceramah itu, apa, gimana? Kalau Quran tuh ini penyembuh ya kan? Iya, Shifa. Dan itu kan penyakit hati ya tadi kan? Kalau penyakit fisik, kayak ya fisik lah, ya kayak demam, atau penyakit-penyakit jantung, tumor, kanker gitu. Itu bisa gak dengan Quran? Iya, sebenarnya bisa insya Allah. Cuman, ya Anda belum tahu gitu caranya gimana gitu kan. Atau apakah dengan dibacakan Al-Quran di ininya. Memang ada satu riwayat dari Nabi SAW mengenai ruqyah. Jadi ruqyah itu kan dari ayat-ayat Al-Quran juga. Ya, dan doa-doa yang diajarkan Nabi kan gitu. Jadi ada sebuah kisah di masa Nabi. Jadi ada sahabat yang lewat di suatu kampung. Kemudian... Nah, pas lewat itu sahabat ini dipanggil sama penduduk kampung tersebut. Gitu kan. Kafilah ini lagi rombongan lah ibaratnya. Dipanggil siapa yang bisa menyembuhkan, kata penduduk kampung ini. Soalnya kepala suku kami lagi sakit. Tersengat binatang buas. Jadi ketika itu sahabat dia datang. Dia baca Al-Fatihah. Kemudian ya mungkin diusapnya atau dimana kan apa. Karena kurang tahu lengkapnya kisahnya gimana gitu kan. Sembuh intinya gitu.
sembuh si kepala suku tadi. Kemudian intinya dia baca Al-Fatihah tadi sahabat tadi. Baca Al-Fatihah, kemudian sembuhlah si kepala suku tadi. Maka hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Dan memang dikuatkan, diapakan oleh Rasulullah SAW, dibenarkan gitu. Bahasanya memang Al-Fatihah ini juga bisa sebagai penyembuh, sebagai ayat ruqyah gitu. Begitu, iya, ruqyah kayak kena gangguan jin gitu, atau misalnya ya penyakit fisik mungkin bisa dengan Al-Quran gitu. Oh, berarti istilahnya usaha aja dulu ya, iya, bacakan aja dulu. Nanti masalah sembuh atau enggaknya itu urusan Allah lah ya. Iya. Karena kan mungkin apa, penyakit itu kan dari Allah ya kan. Iya. Jadi dengan kita menggunakan Al-Quran mungkin ya kita juga bermunajat ya kan. Iya. Oke, ya pas sekali itu. Pas ya kan. Pas. Udah mulai ada kemajuan kan. Udah lagi. Jadi juga Al-Quran ini, selain juga tadi kan yang penyakit fisik tadi, Ana ingat dari cerita ada salah seorang syekh kan, cerita dia, maksudnya dia pernah datang ke rumah sakit gitu kan. Di rumah sakit itu ternyata ada temannya gitu kan, dia berkunjung, temannya lagi kena tekanan darah tinggi, jadi jantung, jadi detak jantungnya itu kencang kan, nggak berat turun. Jadi syekh ini datang, dibacanya ayat-ayat Al-Quran kepada si temannya tadi kan, ayat Al-Quran untuk apa, dia gak salah syekh itu mengatakan dia membaca ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukanlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu diulang-ulangnya lama kelamaan kadarullah kan, dan masya Allah keajaiban Al-Quran juga tenang yang detak jantungnya tadi melambat ya, melambat, nah jadi normal lagi ya. Mungkin itu salah satu contoh dengan bagaimana kita berobat dengan Al-Quran tadi gitu kan. Oh iya. Itu kan dengan Al-Quran. Kalau yang lain apa lagi? Obat hati tadi. Hati yang kedua itu sholat malam. Sholat malam? Iya. Sholat biasa? Kok sholat biasa? Sholat biasa oke, bisa yang jadi obat hati. Ya. Cuman kalau ini ibaratnya waktu emasnya nih, golden time-nya itu sholat malam. Oh itu. Kita sholat malam di sepertiga akhir malam itu memang betul-betul jadi obat. Betul-betul ya? Jadi obat, dan kita bisa menumpahkan segala keluh kesah kita, masalah kita di sholat tersebut. Curhat lah. Curhat ibaratnya sama Allah langsung. Sepi ya kan, nggak mau nangis lah situ. Ya ibaratnya kalau sholat biasa kan, kalau kita sedih mau nangis kan. Jaim. Tengok-tengok dulu. Kalau kita tengok orang nanti dikira ada apa-apa pula kan gitu. Tapi kalau kita sendiri langsung nih, nggak ada penghalang antara kita sama Allah langsung. Kita bermunajat ya Allah, kita tumpahkanlah segala keluh kesah masalah kita di situ. Dan juga memang doa di sepertiga malam atau beribadah di sepertiga malam ini memang ada jaminan bahwasanya, oh jaminan sih ya, ibaratnya ya ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya doa-doa di sepertiga malam ini memang mustajab gitu. Ya insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Oh, ada nilai plusnya gitu. Ada nilai plusnya. Karena seperti anak panah yang melesat kena tepat sasaran gitu. Ibaratnya kalau kita doa di sepertiga malam ini, seperti kita main panahan, kita nembak tuh terus akurat ya. Akurat langsung tes nomor 10 langsung ke papan sasaran. Gitu. Ibaratnya tepat sasaran nih doanya tadi. Dan juga di dalam apa ini? Di sepertiga malam terakhir ini Allah SWT itu turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia setiap malam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan bersabda bahwasanya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin kulla lailatin ila sama'id dunia hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Bahwasanya Allah SWT Tuhan kalian itu setiap malamnya turun ke langit dunia seketika tersisa sepertiga malam terakhir.
turun nih melihat hamba-hambanya ke langit dunia. Masalah bagaimana Allah turunnya dan sifatnya itu sesuai dengan kebesaran Allah. Kita enggak tahu gitu. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah itu turun. Nah, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Bahwa apa kata Allah? Man yad'uni astajib lahu, kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahnya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, dan siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, kata Allah. Wa man yastaghfiru fa'aghfiru lahu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuninya. Jadi memang pas sekali gitu. Kalau kita sholat malam, kalau kita sholat malam terus berdoa kepada Allah, dalam sholat tadi juga kita berdoa, itu pas sekali memang insya Allah doa kita akan terijabah. Masalah-masalah kita insya Allah akan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah SWT. Langsung ya berarti ya. Karena kan pemicu penyakit hati ini kan kadang-kadang masalah juga kan. Iya. Yeah. Misalnya kan kita ini pertama ngadu nih, kita punya masalah nih, tapi kita nggak meminta apa? Meminta penyelesaian dari dari Allah kan mungkin. Habis itu karena masalah kita nggak selesai, tumbuhlah tuh penyakit hati ya kan. Yang misalnya yang nengok orang mungkin senang-senang kita nggak suka gitu ya. Suzon buahnya. Dengki aja gak suka. Karena hidupnya banyak masalah. Ya. Nampak kita dia enak kali gitu ya. Ya itu mungkin kita karena kurang bertawakal sama Allah juga gitu kan. Kurang bertawakal, kurang yakin gitu sama Allah. Maksudnya rezeki itu udah diatur masing-masing kan gitu. Jadi kayak gitu bisa karena itu. Maka salah satu obatnya itu dengan kita melaksanakan sholat malam. Sekarang sholat tahajud gitu kan. Sholat tahajud yang mana sholat tahajud itu sebagai amalan sunnah yang mana Allah janjikan bahwasanya itu bisa mengangkat kita ke derajat yang tinggi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak hasa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam itu hendaklah kalian bertahajud sebagai amalan sunnah gitu kan. Amalan nafilah, amalan tambahan bagi masa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat orang-orang yang terpuji. Ke derajat orang yang terpuji. Maqam mahmud. Jadi derajat yang terpuji lah gitu intinya. Orang yang mungkin kita sedikit, kalau kita sering sholat malam gitu mungkin orang-orang akan ya mungkin beda perlakuannya gitu ketika kita lebih terjaga gitu. Kita lebih terjaga. Kemudian kita dipandang orang-orang yang baik kan gitu, sholat malam. Kemudian banyak keutamaan insya Allah. Terus ini setelah sholat malam apa lagi? Setelah sholat malam itu zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah. Ya zikir tadi banyak lah. Kan banyak. Dia termasuk juga membaca Al-Quran itu zikir. Kemudian banyak jenis zikir berarti. Banyak. Ya termasuk ya baca Quran tadi termasuk zikir. Cuman kalau lebih khususnya tadi intinya zikir itu mengingat Allah. Mengingat Allah dengan lisan kita. Kita mengingat Allah. Kemudian kayak minta ampun, kayak ini muji Allah gitu ya. Iya. Kayak astagfirullah subhanallah gitu-gitu ya. Itu lebih spesifik ya. Iya. Dan juga tadi balik ke sholat malam tadi ya kan. Sholat malam ini istimewaannya memang betul-betul insya Allah istimewa tadi kan. Karena ngelakuinnya juga susah kan. Iya. Kita di mana saat orang-orang tidur pulas, kita itu bangun habis itu mau ngambil wudhu lagi. Ibaratnya kita beribadah di saat kita susah-susahnya gitu. Iya. Lagi berat-beratnya iya. Itu. Dan memang pahalanya besar ketika orang beribadah di saat dia susah gitu kan. Maksudnya dia berjuang gitu dengan itu beribadah itu. Insya Allah pahalanya juga besar gitu. Bahkan. Makanya sampai Allah itu ibaratnya. Apa yang teman-teman yang turun ke langit ini tadi. Ya, segitu spesialnya kan. Iya. Dia melihat mana hamba-hambanya nih yang berjuang. Ya. Berjuang nih untuk. Untuk mendapatkan ampunan Allah, yang orang-orang yang bertaubat, kemudian yang punya masalah dia mengadu kepada Allah gitu kan. Ya kapan lagi ibaratnya kita bisa ngadu secara VIP gitu ya kan. Langsung dengan Allah, enggak tanpa ada penghalang. Kalau kita misalnya konsultasi itu kita panggil dokter atau panggil psikiater gitu, kita datang kita bayar sama mereka gitu. Kita enggak perlu ada masalah. Kalau ini free. Kalau ini free. Langsung sama Allah ya. Gratis. Langsung sama Allah. Dan balasannya terjamin gitu.
Maksudnya walaupun doa kita tadi enggak diijabah langsung gitu kan, kita itu akan tetap mendapat pahala. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memang udah ada penyakit hatinya, untuk melakukan dua hal ini aja dulu susah nggak menurut antum? Ibaratnya kan baca Quran, kadang-kadang kan orang dengerin musik 1 jam kuat, tapi nanti baca Quran bentar aja capek. Abis itu kalau sholat, kalaupun nanti dia pun mau sholat karena ada kawannya, sholatnya itu nggak bawaannya mau buru-buru aja sih. Iya, nggak tenang gitu. Nggak tenang kan? Ya mungkin ya harus bisa dilatih lah, karena harus sadar juga harus kan bahwa ini obat hati. Iya, iya, ini dan ini udah ibaratnya kita udah dikasih obat nih. Ini obatnya, obat hati. Tinggal, minumnya bagus, bagus minum. Iya, tinggal kita mau minum enggak gitu. Iya, gitu ya. Mau dipakai enggak gitu. Iya, niat enggak mau berobat. Iya. Kebanyakan memang orang yang punya penyakit hati itu agak susah nih sadarnya gitu kan. Iya. Kalau dia memang enggak kesini. Cuman tugas kita lah gitu. Mungkin kita lihat nih orang kok kayaknya agak-agak beda ini ininya gitu. Yeah. Mungkin asal ngomong sama kita kok hobinya nyeritain orang lain gitu kan. Kok hobinya ini. Dan kebanyakan orang yang anak perhatiin kan, kalau misal orang-orang yang memang terindikator punya penyakit hati itu. Dia tuh lembutnya ketika kalau memang dia enggak cari obatnya itu, ketika dia tuh memang benar-benar ada masalah besar kali. Iya, musibah dia, berlembek dia. Ya mungkin kayak gitu, cuman kan jangan sampai lah ya, kita yang udah tahu ya kita kasih tahu lah ini obat hati gitu kan ya. Dan sholat malam tadi juga dan baca Quran, sholat malam, kemudian ada 3 lagi tuh ya kan, zikir, kemudian puasa dan juga berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi ntar lagi udah mau asar nih. Iya udah asar ya. Kayaknya kita lanjut nanti lah ya. Sholat. Seru ini obat hati nih, mata penyakit. Banyak lagi sakit nih hati nih. Demam mati ya.